Baiklah, selamat datang kembali pelanggan Hege Family. Kali ini kita akan melakukan sulap kartu lagi ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu kartunya, oke? Okay? Oke, ini adalah kartunya. Atau kita cek seperti ini. Oke. Dan kita tutup seperti ini. Habis itu kita kocok-kocok dikit seperti biasanya. Oke. Lalu kita suruh penonton untuk memilih. Misalnya mereka memilih ini. Oke, memilih angka 2 ya. Kita tutup seperti ini. Lalu kita gini-giniin lagi juga tidak apa-apa. Sudah cukup. Habis itu saya akan menghitung kartu, kemudian penonton bilang stop begitu ya. Oke. Stop misalnya. Oke, stop di sini. Setelah itu saya akan menghitung 26 kartu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Oke, kita taruh sini. Lalu kita taruh sini. Jadi ini sudah 26 sama ya. Sekarang kita buka kartunya. Kita giniin sampai kartu yang dipilih. Oke, kita lihat ini kartu apa ya. Ternyata ini adalah soulmate-nya. Lalu kalau yang ini apa? Sama ternyata. Oke, itu adalah sulapnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang rahasianya. Jadi kartunya kita sudah susun seperti ini ya. Lihat. Ini dua. Dua seperti ini. Ini dua seperti ini, dua seperti ini. Dan seterusnya ya. Tapi ingat, posisi merah ini ada di atas. Ada di atas sini ya. Kan? Posisi merah ada di atas, posisi biru ada di hitam ada di bawah. Nah, untuk biar penonton itu ngecek dulu kartunya, itu jangan dilakukan seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan terlihat ini kakak, ini JJ, ini Kiki, ini 33, ini 99 dan seterusnya. Jadi kita lakukan seperti ini tadi. Nah, ini nggak begitu kelihatan ya. Atau kita lakukan yang seperti ini. Nah, ini nggak begitu kelihatan juga. Habis itu kita potong-potong dengan potong-potong palsu seperti ini, pakai cara yang mana saja terserah yang kalian kuasai ya. Setelah itu kita suruh penonton untuk memilih. Oke, misalnya kartu ini kartu merah lagi, dua lagi ya. Lalu kita pilih juga ini, jangan-jangan merah lagi, kita pilih yang hitam aja ya. Mana tadi? Sini. Jadi kita pilih dua kartu ini aja ya, biar kelihatan berbedanya. Oke. Setelah itu ini dikocok-kocok, dipotong-potong lagi juga nggak apa-apa, sama aja. Tapi harusnya ini itu ada di bagian bawah sini. Jadi sebaiknya ini ditaruh di tengah gitu kan ya.
Tapi kalau sudah seperti ini ya, ya tetap aja bisa dimainkan sih. Oke, misalnya seperti ini. Nah, lalu ketika kita melakukan yang begini, ini kalau bisa kita harapkan mereka memilih kartu itu antara 6 dengan 12. Di bawah 6 atau di atas 12 sebenarnya bisa sih, cuman ini untuk biar rapi aja. Oke, misalnya dari 6 begini, lalu kita gininya pelan-pelan. Oke, stop. Misalnya seperti itu, udah stop di sini ya. Lalu kita hitung 26, itu jangan seperti ini. Tapi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke ya, kita taruh sini. Ingat di sini ada merah. Di sini juga ada hitam. Kalau hitam yang dipilih misalnya ya, ini sepertinya lebih bawah merah ya daripada hitam. Kita akan coba dua kartu sih. Oke, kalau hitam itu kita susun kartunya seperti ini. Lalu kita giniin. Lihat, kalau hitam itu di bawah. Ya, oke, kita coba lihat. Ini ada lagi pasangannya. Ini ada lagi pasangannya. Ini ada lagi pasangannya. Itu kalau hitam. Tapi kalau merah, di bawah ini kan ada merah. Oke, kita tutup dulu ya. Kalau merah itu kita buat seperti ini. Bentar ya. Lalu kita beginiin. Oke, di mana merahnya? Oke, mana merah ini? Oke, di sini merah. Nah, kalau merah itu ada di depan. Nah, seperti ini. Jadi kalau merah itu ada di depan, kalau hitam ada di belakang. Jadi ini harusnya 2. Kan? Dan ini juga 2. Ini juga 2. Oke ya, itu adalah sulap dan rahasianya untuk hari ini. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menjadi pelanggan setia Hiki Family. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di trik yang selanjutnya. Baiklah, mari kita undi pemenang sulap minggu kemarin, yakni trik ke-30 ya. Kita lihat di sini yang komentar ada 13, karena saya ikutan komen di sini, jadi sebenarnya ini adalah 12. Kita tes dulu dan kita lihat nomor 12, kita generate dan pemenangnya adalah nomor 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Rizky Blogger. Selamat untuk Rizky Blogger.